di atas lantai 2 untuk kondisi kita. Depan teman-teman bapak, jangan punya.
kelilingi sekali lagi. Kita udah mengarah ke Mbak Gung Ginayan ini. Belum termonitor. Monggo tuh, monggo tuh. Thank you.
video call sih. Bapak iki kecelakaan, video call sih. Ben percaya sampean, ben percaya video call sih. Ini Pak. Pak, bapaknya lihat kamera kok. Bapaknya, ini kecelakaan, bapak ini kecelakaan iki, Pak. Ini Pak. Laka tunggal. Pas kating ngetren doro bapak iki sepeda motor. Iki jarine bapak iki gak duwe saudara ya di rumah. Jenengan cedek enggak ambek omahe? Minta tolong bisa enggak hubungi keluarganya supaya nanti bapaknya akan saya bawa ke klinik Nur Medika, Pak. Nur Medika ini sore tol lho, Pak, ini sore tol. Pintu tol keluar itu lho. Kau nang klinik aja, Nur Medika, nggih, klinik Nur Medika. Nggih. Muhammad. Kaono. Sekarang golek dhewe. Ngono golek dhewe, sih. Kembangan Command Center. Sementara kita masih menghubungi keluarga ya. Karena yang bersangkutan sendiri masih shock dan ada sedikit disorientasi. Jadi masih kita satu-satu keluarga untuk rujukan ke rumah sakit yang dituju perkembangan 8785. Katanya kan di WA itu, so OT itu. KTP ini kan, Ota? Ya gak apa-apa SIM di. Mungkin bisa dicek persatu-satunya. Mohon bantuan untuk menghubungi pihak keluarga, Mas. Jadi kalau memang sudah deal dengan keluarga, nanti akan kita 10-8-kan klinik Nur Medika, Mas. Seputaran SIMO atau exit tol. Iya, titik nok ini saya security-nya. Security-nya di. Kiri klinik e. Kuma ngawur, wong lungo jarine korbane. Mas, mangku tak pikir wong loro masih kita pikir yo korbane iku mau. Aku wis muter, gajangan wong ngene iki. Aku muter ono, gak ngerti nang kene ya. Kacamata e kene bapak e. Wis ah. Wis. Pakai pecah. Sik. Ngenteni kok mandek sik. Mas Awang, langsung kita 10-8-kan rumah klinik Nur Medika. Klinik Nur Medika. Halo, Pak. 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 Hal
masih mengucur ya. Jadi kita 10-8 kan aja dekat dengan rumah Mas. Apa ini itu dan badan mengucur dari sebagai pihak keluarga. Untuk ini jalan-jalan dulu, jalan dilanjut hati-hati. Thank you.
sih mau dari toko? Alhamdulillah proses serah terima klinik Nur Medika.